balik ya. Kalau kamu nih. Ya. Kalau kamu berarti kan sekarang, Bu. Iya. Oh, sana. Balik ya. Balik dong. Pulang enggak baik. Mana motor? Alhamdulillah, saya sudah sampai di tujuan dengan selamat, dan selanjutnya saya akan melihat ke atas parabola yang akan saya eksekusi, yang katanya sudah rapuh. Nah, ini nih. Ini barangnya parabola disc Ortu ukuran 60 cm. Ini perangkatnya komplit. Mari kita tinggal nabai aja. Mana bisa? Ingat ke mana? Kamu lagi dolan masuk ya di Parani. Ini lagi repot, lagi. Ini kan nenek lagi rekah, lagi kan, Bu. Nah, inilah pemirsa, setelah saya serah terima dengan pihak tuan rumah, kemudian saya akan segera merakit disk ini dengan mountingnya. Nanti akan saya hubungkan berpasangan dengan receiver capison optus. Mudah-mudahan hasilnya baik di area sini. Selamat bekerja dan selamat beraktivitas.
Nah, sekarang pemirsa, saya sudah sampai di tingkat sini memasang LNB low noise block KUBN merek Gardiner. Mudah-mudahan mutu kualitas sinyalnya bisa tinggi. Bagaimana yang hidup-hidupnya?
Nah, ini pemirsa, setelah semua bagian dirakit, kemudian kabel koaksial parabola ini saya hubungkan dengan tangkainya untuk diikat menggunakan solasi, kemudian ditambah kabel tis agar tidak berserakan supaya hasilnya rapi, mendapat nilai tinggi ya. Ini cara kerja sehat seperti ini. Semoga menjadi edukasi yang baik buat para pemula ya. Ini keterangannya dalam pokok. Nah, sekarang pemirsa, saya lagi berupaya merakit tiang parabola karena nanti dudukannya akan seperti ini, jadi saya merakit tiangnya berusaha untuk berbeda yang seperti biasanya. Ada berbagai macam cara karena ini tangkainya ini adalah universal, bisa berdiri, bisa miring, bisa gimana saja lah. Thank you.
Yang alur kayu berarti. Nah, sekarang saya harus naik ke tangga, bekerja di atas genteng melawan panas terik matahari. Bertepatan jam ini adalah jam 12 siang. Luar biasa. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini tetap eksis berpuasa, jangan sampai gugur. Pemirsa, sekarang saya coba memutar kamera melihat ke arah sana. Betapa indahnya ya. Tapi sayang, saya di atas genteng terasa panas sekali. Kemudian saya sudah menyiapkan disparabola, akan saya bawa naik lagi ke atas untuk disetting. Yeah.
Nah, sekarang sudah saya koneksi tapi belum ada sinyal. Kemudian saya harus naik lagi ke atas genteng untuk nyetel munting sampai menemukan sinyal. Nah, ini dia pemirsa, saya sudah menemukan sinyal 76%. Tapi lagi berusaha, berupaya agar bisa meningkat menjadi 77%. Lain dengan yang sudah biasanya bisa tembus 90%. Entah kenapa di sini kok beda tempat, beda rasa gitu. Saya berupaya agar mutu sinyal meningkat, ini saya setting terus untuk bagian muntingnya antara vertikal horizontal supaya sinkron. Nah, seperti itu pemirsa. Contohnya bahwa parabola menghadap ke satelit, satelit di atas ya. Saya akan naik lagi mengambil alat-alat yang masih tertinggal di atas dan cobalah saya pegang satelit tersebut. Saya rasa pendek. Oh, ternyata masih jauh. Sial nih, nggak bisa pegang satelit. Sekarang saya sudah turun dari atas genteng, akan mengecek sinyal pada TV monitor. Alhamdulillah kelihatan sudah mencapai 77% kualitas sinyal. Alhamdulillah, berarti sudah aman, cukup lumayan. Nah, sekarang saya putar kamera ya, coba ya. Oh, ternyata tuan rumah aktif memantau, luar biasa. Mudah-mudahan puasanya kuat ya. Nah, ini dia pemirsa, setelah diketahui sinyal kuat 77%, kemudian berarti pekerjaan saya sudah selesai. Mudah-mudahan tidak ada perubahan apapun, tetap tenang, konstan. Dan selanjutnya saya juga akan mengecek lagi di luaran sana, barangkali satelitnya masih ada di atas parabola ya, coba. Nah, itu dia pemirsa, satelit digitalnya tetap setia menemani parabola yang saya pasang. Kalau sudah tetap seperti ini, tidak pernah geser-geser, berarti mutu kualitas sinyal tetap bagus, berarti saya selesai. Kemudian saya sudah mempersiapkan untuk meluncur pulang. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga sampai tujuan.